Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan yang menunggukan video ini. Semoga suka ya dan bermanfaat, amin. Jadi di kesempatan video untuk vlog Arisamla Channel yang di siang hari ini, siang bolong saya membuat video ini ya, mau melihat suasana dapur 12 katanya. Saya mengikuti Cak Ikin Batam di kesempatan hari ini ya. Jadi saya mulai start video ini di kawasan Panti Asuhan Sungai Krit. Sungai Krit ya. Ini namanya Sungai Krit karena ada tulisan tadi di situ saya baca gitu. Nah, dan alhamdulillah juga di langit cuaca sangat mendukung di kesempatan hari ini. Semoga suka. Masih di kawasan mana ini ya? Sungai Lekop lah. Ramai di sini, padat. Asli ya. Asli banget. Selamat datang Kampung Seroja. Ada Kampung Seroja ya, tapi bukan Kampung Bunga Seroja, tapi Kampung Seroja aja di si Gapura itu tadi tulisannya. Kampung Seroja. Ada rumah sekolah. Sekolah SD. Apa ini tulisan sekolah SD ini? SD berapa ini? Oh my god. Apakah habis minyak aku? Oh. Wow. Sabar bro. Jangan mau cepat-cepat aja kau. Udah tahu di depan rumah sekolah, buru-buru aja, pelan-pelan aja lah asal selamat. Disewakan satu unit ruko. Biasa aja lah melihat mata itu tak usah terlalu tajam kayak gitu. Kayak memakan orang aja. Oke. Okay. Istirahat sebentar ya. Lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gereja di sebelah kanan ini. Ke dalam ini semakin kecil, semakin kecil aja jalannya. Mok gitu. Yang tahu nama kawasan yang saya lalu ini, yang pernah tinggal di sini, komentar aja ya di bawah ya. Kita ikuti terus Cak Ikin Batam ini ya. Alamat Simpang 3 Kamboja. Simpang 3 Kamboja. Oh, laris manis degan ya. Karena panas ini cuacanya di langit. Pas
Alhamdulillahirabbil alamin. SMP Negeri 27 Batam. Asli kalau saya ini sendirian ini ya, di sini pasti tak kemana-mana nih. Banyak betul simpangnya nih. Kantor agama. Melalui kantor agama ini kapling bubur ayam. Dapur 12. Oh, cabang dapur 12 katanya di situ ada tulisan pasar. Allahu Akbar ya Allah. Ya kita kali lihat-lihat aja lah suasananya. Pasar dapur 12. Oh, ini pasar dapur 12. Ada tulisannya nih ya. Pasar dapur 12 toh. Alhamdulillah. Apa lagi, Cak? Cerah. Saya ikut sampean kok. Pasar dapur 12. Selamat datang di pasar dapur 12. Yang mana di pasar dapur 12 ini disuguhkan, disambut oleh pasar pisang, pisar buah-buahan ya. Jadi kita melihat suasana pasar dapur 12. Dapur 12, dapur 12. Semoga saja yang menonton video ini pernah berjualan ya, ataupun pernah punya kenangan lah di pasar dapur 12. Dapur 12. Wah, ada parit di belakang ini. Parit. Jalan buntu. Mentok ke belakang. Dapur 12. Allahu Akbar. Allah. Jalan ya. Itu tadi pasar dapur 12 ya. Nah, semoga suka dan terhibur. Nah, ini mobil-mobil dapur 12 jodoh.
Oke, para sedulur dimanapun berada, semoga suka ya. Kalau tak suka, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh, kita keliling lagi melihat suasana di dalam. Apa ini, pasar dapur 12? Di sini banyak menjual elektronik-elektronik di pasar dapur 12 ini ya. Sangat luar biasa, keren dan kece. Jadi kita keluar lagi. Oh, ada jual mesin cuci dan spring bed. Di sini ada showroom motor ya, motor baru di kawasan dapur 12 ini. Kita keluar lagi. Alhamdulillah. Semoga panjenengan sampean-sampean dimanapun berada terhibur dan suka. Pusat grosir dan eceran di sebelah kanan saya itu loh, Pak D. Dan terima kasih ya saya ucapkan yang menonton video saya ini sampai di menit ini, sampai di detik ini. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa terbaiklah buat yang menonton video ini sampai selesai. Saya tidak bisa membalas kebaikannya dengan uang, cuma bisa membalas kebaikannya dengan doa gitu. Dan sampai berjumpa kembali di video motovlog saya berikutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.